Indonesia in Southeast Asia is the world's largest producer and exporter of palm oil, an edible vegetable oil derived from the shape of the oil palm. Butuh tanah yang luas untuk menanam sawit ini karena dia menjadi komoditi. Tanaman komoditi pasti dia membutuhkan tanah yang luas supaya menghasilkan produktivitas yang tinggi dan menghasilkan produk yang banyak begitu. Nah, terus tanah-tanah mana yang diambil? Berarti tanah-tanah masyarakat. Jadi skema di zaman kolonial sampai hari ini sebenarnya tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berbeda. The expansion of the profitable crop has led to at least 4,000 land conflicts between communities and plantation companies, which implies there is more than one land conflict for every single palm oil company operating in the country. Jadi jangan dikatakan bahwa CPO ini adalah produksinya perusahaan, bukan. CPO ini adalah produksinya buruh yang kehilangan hak atas tanahnya. Ya, masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanahnya. In 2007, to address the proliferations of abuses associated with the commodity, the Roundtable of Sustainable Palm Oil, or the RSPO, was established. RSPO-certified companies agree to operate to the highest human rights and environmental standards. RSPO-certified palm oil now supplies 19% of the global palm oil trade, leaving 81% of global production unreformed. Nah, maka banyak perusahaan kemudian, mana yang mengikuti standar internasional? Ambil contoh misalnya. Ambil contoh nih, perusahaan yang mengikuti standar RSPO. Nah, perusahaan-perusahaan tidak ingin kemudian pasar mereka terganggu dengan persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan, pelanggaran hak asasi manusia, land grabbing, perampasan tanah masyarakat adat, kriminalisasi terhadap masyarakat adat, terus deforestasi. Mereka nggak mau mendengarkan kasus-kasus itu. Nah, ini juga dikarenakan mekanisme pasar yang menyebabkan akhirnya mereka harus mengakali. Recently, journalists and investigators have begun to probe the corporate structures of RSPO-certified companies. They discovered that many sustainable operators also remain privately linked to rogue actors, commonly known as shadow companies. Ground zero for palm oil devastation is the island of Borneo, where between 2005 and 2015, the industry was responsible for at least 50% of all deforestation. Indonesian Borneo, also known as Kalimantan, is at the center of this expansion. Nowhere is this more evident than North Kalimantan, the least populous of the island's provinces, and home to the Dayak Agabak peoples. Tempat kami di sini dikelilingi oleh hak guna usaha. Dihimpit ruang hidup kami dengan perizinan. Pertama, PT KHL ini. Inilah tepatnya ini upgrading 1 PT KHL 5. Inilah areal yang sekarang jadi sengketa itu antara masyarakat dengan perusahaan. Yang katanya sih di dalam HGU. Nah, ini. Dulu areal ini dibuka sama perusahaan PT KHL. Tapi ada perlawanan dari masyarakat awalnya. Ini areal, dan areal ini sekarang jadi berseteru antara perusahaan dengan masyarakat.
Nah, ini kita pas di tempat depan ini camp. Camp itu artinya perumahan karyawan. Tapi posisinya ini berada dalam wilayah Abdeling 1. Abdeling 1 KHL 5. Upahnya per bulan sesuai UMR kita berapa? Sekarang 3 juta lebih ya. Nah, itu. Tapi gajinya di bawah itu, di bawah daripada UMR. Ada. Ya, potongan profil rumah. Oh iya, rumah dipotong. Lampu. Lampu iya, dipotong. Profil juga dipotong. Profil tank tempat air itu pun dipotong. 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 Lampu dipotong. Lampu dipotong. WC rusak semuanya. Iya, itulah masuk ke fasilitas. Toilet rusak. Jadi bokernya di luar. Ya, jadi kalau mereka mau buang air, buang kotoran BAB, dia harus keluar dari rumah, dari sini ke hutan-hutan sana, ke hutan sawit itu, kebun sawit. Karena dia tidak punya MCK atau tempat antri. Ada bantuan untuk anak-anak apa semua? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada bantuan. Pergi pulang kan dikawal. Ya, pergi dikawal, sampai di sekolah dikawal, sampai pulang. Pulang antar ke orang tua. Di sini tidak ada, dibiarkan saja begitu. Jadi kita takut bawa kecelakaan di mobil ke apa, kita tahu tuh. Berapa tahun kita ini? Inilah fasilitas yang dikasih untuk karyawannya. Seperti ini. Ah, ini camp ini didirikan dulu, dibangun pada tahun 2010, akhir 2010. Ini bangunan ini dibuat. Tanpa diperbaiki lagi lah sampai dengan saat ini. Kami tidak artinya anti dengan perusahaan. Nah, tapi ayolah kita atur bagus-bagus agar supaya tidak saling mengganggu dan tidak saling apa ya. Kami di sini dianggap kayak pendatang lah sudah. Istilahnya menonton dengan wilayah kami yang sudah dikusur oleh perusahaan. Karena kami punya kades lama, tidak ada tahu pendidikan, tidak tahu apapun. Harinya bawa kenunukan, buat perjanjian kali kan. Ah, jadi sehingga lah, orang tidak tahu bagaimana kan gitu. Nah, jadi sehingga terikatlah diorang sama Agehu. Ah, orang ini kada selama ini tidak tahu mengerti Agehu apa, gitu. Jadi ya, orang saja tidak tahu baca. Suruh tanda tangan Agehu. Ada apa? Bawa kenunukan, kasih mabuk-mabuk, kasih uang. Jadi ya, ini kau tanda tangan. Stempel. Kekurangan yang orang Dayak ini sudah tahu kan. Orang Dayak ini ya kekurangannya banyak. Walaupun pengen kita apa segalanya, kelengkapan kita mana yang sampai. Jadi karena kami ini terkurung. Jadi kami ya boleh dikatakanlah minta maaf aja. Kami sudah terhinjak ini. Ketinggi sudah kami ini. Kami lah yang selalu mencari ikan. Nah, padahal ikan favorit kami dulu di sini ikan palian, ya, ikan binsayon, ikan salap, terus ikan baung. Nah, tapi sekarang ini sudah punah. Mungkin itu pengaruh dari racun yang digunakan oleh perusahaan. Turun ke sungai dan air sungai itu kita ambil untuk konsumsi. Nah, itu yang jadi dampak kebun ini terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Sebelum persan tidak ada, masyarakat di sini tidak dapat penyakit
misalnya asam urat, tekanan, lambung, tidak ada. Setelah ada sudah perusahaan, baru sekarang ini banyak penyakit sudah. Karena itu pengaruh apa juga itu ya. Nah sehingga lah beroperasi lagi perusahaan, berdekat di kebun kami, akhirnya kami pun tersangka bahwa kami ini pencuri. Pencuri buah. Padahal itu Pak, tapi kami sudah menderita di penjara ada 3 bulan. Sanda sudah itu, langsung dia foto itu, apakah dia bawa itu langsung di sana. Nah orangnya itu pun tanggap langsung kenunukan. Dada tidur pokoknya nginap-nginap di sini sudah, dada sudah itu. Nah karena inilah pembagian kami, dari dulu sebelum merdeka nenek moyang kita sudah di sini, lama sudah. Ya inilah perkembangannya kami ini. Nah, sehingga kami ini yang punya hak ini. Pikiran itu bagaimana saya kerja ini? Oh, ini ada kebun kita, ada tanah kita. Gimana kita bagi share ini? Jadi baik, apa namanya kayak ibarat benang kusut. Kita balik sini segitu. Balik sini segitu. Sehingga masyarakat yang ada di sini merasa tertindas. Kadang-kadang masyarakat di sini bekerja, ingin membuat kebun pun tanahnya sudah tidak ada, habis digarap oleh pihak perusahaan. Kalau posisi saya di desa ini sebagai masyarakat biasa. Dan saya pernah bekerja di PT KHL Group, salah satu staff lapangan, field assistant. Kalau Matias Panggiono itu dulu, zaman masih zaman IPK. Ya, zaman IPK dulu, ya itulah bosnya. Nah, dari saya dengarnya sih, ceritanya sih sampai di tahun 2004-2005. Nah, setelah itu nama beliau itu hilang begitu aja. Nah, muncullah anak-anaknya itu. Martias Panggiono was a major player in Indonesia's timber industry. Founder of Surya Dumai Group, he rose to prominence during Suharto's dictatorship. Hulu Maladi ini memang semuanya sudah dikerjakan oleh perusahaan PT KHL, Surya Dumai Group. Nah, di tahun 2000 itu sudah habis pengambilan kayu IPK di tahun 2000. Setelah itu mereka masukkan alat untuk mengerjakan atau ya senso untuk menumbang, ya bahasanya waktu itu imas tumbang nggak kalau tidak salah itu, untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Martias dan Panggiono ini adalah satu grup atau keluarga besar yang menguasai sektor pengelolaan sumber daya alam, dulu bergerak di sektor kehutanan untuk aktivitas industri bisnis pembalakan kayu atau logging, yang kemudian melakukan ekspansi atau perluasan usaha bisnisnya ke sektor perkebunan kelapa sawit. Dan Martias dan Panggiono ini adalah grup yang terlibat dalam industri perkebunan kelapa sawit dan menguasai lahan yang sangat luas, hampir 300 ribu hektar. Yang melakukan dan menjalankan bisnis, kerajaan bisnis keluarga besar Martias ini saat ini dilakukan oleh anak-anak dan keturunan dari Martias, terutama Panggiono. Sebagai presiden direktur dari First Resources Group yang menjadi entitas hukum melakukan dan menjalankan serta memobilisasi kegiatan bisnis. Boleh banyak Pak ya? Dua, makasih.
satu bagian manajemen, hanya mungkin dibuat seakan-akan terpisah dalam operasional perusahaannya. Ketika kita melakukan komplain Panggiono, kemudian kita juga melakukan komplain terhadap PT SMP yang itu bagian dari Freserosis, kita pasti akan berhadapan dengan orang yang sama menghadapi kita untuk penyelesaian komplain itu. Nah, dari situ saja sudah kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya mereka ini adalah satu bagian, mereka adalah satu induk perusahaan besar. Anaknya grup Surya Dumai lah ya. Mereka yang berani berinvestasi ke 5 grupnya dia. Walaupun dia tidak menganggap itu grup, tapi anulah. Kita tahu lah. Iya. Orang yang datang ngurus juga itu-itu aja kok ya kan. Bukan Panggiono. Panggiono itu bukan. Iya, Panggiono grup itu kan anaknya Surya Dumai, Panggiono itu. Oh. Anaknya yang punya Surya Dumai, dia lah yang punya Panggiono ini. Iya. Oke, jadi ini ada logo FAP Agri, Panggiono Agro Plantation. Ini ya sama juga dengan KHL, sama juga dengan FR, ya sama ya satu. Ya. FR, FAP Agri, CLP, KHL, BHP, Tirta Madu, ya sama. Ya ini juga. Ya satu perusahaan family, ya satu keluarga. So far, we know that the Panggiono family controls at least 2 huge palm oil groups. First Resources, whose CEO is Ciliandra Panggiono, Martia's eldest son. Meanwhile, FAP Agri is majority owned by Martia's eldest daughter, Wirastuti Panggiono. It is quite literally the Panggiono sister company. Tiba-tiba mereka berusaha dan segala macam. Begitu kita telusuri, bang telusuri semua, ketemu begitu, tetap saja mereka akan mengatakan tidak. Itu bukan punya kami. Silahkan lihat komisarisnya, silahkan lihat direksinya. Tidak ada nama pemiliknya. Kan paling sederhananya kayak gitu. Mesti kan mereka sebut, oh tidak ada nama nama pemilik perusahaan yang di mana Anda sampaikan komplain. Itu mereka akan sebutkan. Nah, jadi mereka akan membuat putus. Hubungan-hubungan itu mereka akan buat putus. Makanya yang tadi saya katakan di awal, mereka akan buat putus itu dengan membuat grup-grup terpisah. Ya, sebenarnya mereka saling tetap dikonsolidasi. Masyarakat atau masyarakat ingin menuntut tanggung jawab holding company tersebut, kita tahu kemana kita perlu menuntut. Tetapi kalau shadow company, kita tidak tahu kemana kita harus menuntut. Karena mereka tidak punya regulasi, kantornya tidak jelas, kita tahu di mana alamat mereka, tapi di saat kita kunjungi alamat yang dimaksud dalam legalitas mereka, ternyata perusahaan tersebut tidak berada di situ. Nah, jadi inilah kondisi Sungai Meladi saat ini, sekalipun sudah kemarau, beginilah keadaan airnya, tetap kotor. Karena alat masih kerja di hulu Sungai Meladi ini. Kita tidak mengatakan bahwa dia itu bisa bayar siapa-siapa, tapi mungkin sedikit banyak ada dia menggunakan finansial, sehingga semua pihak tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa membungkamkan oleh siapapun. Kalau istilahnya orang itu tidak konsisten, dia tidak ingat keadilan, hanya ingat rupiah, ya sudah pasti bungkam. Nah, padahal kan perlu kita jaga, namanya keterbatasan berpikir atau keterbatasan kesabaran manusia itu pasti ada. Nah, ini yang sebenarnya kita jaga. This case is emblematic of a systemic problem within Indonesia's palm oil industry. Large conglomerates across the sector are deliberately hiding the true ownership of controversial assets without relinquishing control.
offers resources supplied to all the major brands, Nestle, Mondelez, and Procter & Gamble. But their palm oil is sourced from conflict areas where there are ongoing human rights and environmental violations. Nah, rata-rata adalah perusahaan-perusahaan pangan yang besar yang punya kebijakan yang luar biasa. Punya kebijakan berkelanjutan atau kebijakan no deforestasi, no peatland, no eksploitasi, nggak ada pelanggaran HAM dan segala macam. Gitu. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan atau memberikan kita bukti ketika kita komplain, ini perusahaan-perusahaan supply-mu ada pelanggaran hak asasi manusia deh. Ya gitu. Seharusnya mereka yang turun ke lapangan dari komplain kita dan mengecek itu, bukan kita yang kemudian dipaksa untuk memberikan bukti-bukti itu. Gitu. Sementara kita nih komplain.